50 orang purnawirawan istri dan warkawuri TNI Angkatan Darat menjalani vaksinasi tahap pertama di Rumah Sakit Aryoko Korem 181 Praja Wiratama Remu Sorong sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat membantu pemerintah melaksanakan vaksinasi. Ke-50 purnawirawan istri dan warakawuri TNI Angkatan Darat yang divaksin tahap pertama hari Selasa harus mengantri untuk mengikuti vaksinasi sesuai prosedur vaksinasi. Proses penyuntikan diawali dengan pengecekan suhu tubuh dan pemeriksaan tekanan darah, dilanjutkan proses vaksinasi, dan diakhiri dengan observasi. Danrem 181 Praja Wiratama Sorong, Brigjen TNI Indra Heri berharap kepada peserta vaksinasi untuk memanfaatkan program vaksinasi dari pemerintah yang telah dilaksanakan saat ini. Kepada jajaran TNI, purnawirawan, istri, dan warakawuri TNI Angkatan Darat yang telah mengikuti proses vaksinasi, juga diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Hasim Kelirei, JWM Channel.